Selamat malam. Selamat malam, Mas. Dengan nama siapa? Nama saya Paidi. Paidi. Asli mana ya? Asli daerah Bantul. Bantul. Bantul Selatan. Oh. Iya. Menurut berita yang beredar, Bapak ini salah seorang gondes ya? Ya, saya gondes. Sudah 5 tahun saya menjadi gondes. Kalau boleh tahu, gondes itu apa ya? Gondes itu semacam terang-terangan versi Bantul. Terang, oh berarti bencong ya? Bukan, itu kan banyak. Terang-terangan itu semacam cabe-cabean tapi cowok. Oh, ciri-ciri gondes itu seperti apa ya, Mas? Ya biasanya rambutnya disemir, Oh. terus montornya blombongan, terus pakaiannya nggo batik. Batik jenak rayut. Pakaiannya kombroh-kombroh kaya hip hop ana to, Mas. Oh. Gwanting. Nah, ini ireng. Baru gue apa ya? Oh, Yes. itu gondes ya, Mas. Oh. Siji meneh. Apa ya? Wes piye? Itu ya menurut Mas itu gondes ya. Nah, saya mau tanya nih, Mas. Gondes itu mengasihkan atau enggak? Pas Anda dulu gondes. Ya, ada asiknya ada enggaknya, Mas. Asiknya apa asiknya? Asiknya banyak teman, kita bisa buat geng, wah, geng gondes ya. Enggaknya yaitu sering diajak ah gondes ya. Padahal saya gondes. Terus Anda sakit hati tidak kalau diejek gondes? Kalau diejek gondes, sorry. Ya, agak sakit hati sih, Mas. Sebenarnya bukan gondes ya. Tapi terong-terongan. Waduh, wae. Terong-terongan itu suka cowok ya? Orang yo. Oh enggak. Seneng wong wedok. Tapi murahan. Oh. Yo nunggu ya. Itu gondes ya? Oh, gondes. Contohnya yang sedang mewawancara saya ini gondes ini. Oh, saya. Saya Ini loh, mantan. ini loh, ini loh, ini loh. Ini loh. Ah, ini. Saya mantan, Pak. Mantan gondes. Ya. Sama, tas. Tapi sekarang saya sudah bukan gonde karena motor saya sudah tidak di Blombong. Ya, terus rambutnya sekarang udah kembali hitam ya. Oh, sudah rockabilly. Ke. Saya mau tanya nih pas zaman gondes ini. Kok suka rusuh gitu loh sama orang-orang yang tidak dikenal? Karena gondes itu mencari sensasi. Terus saya mau tanya lagi. Oh. Kok di jalan suka pelirik-pelirik tuh? Kenapa ya? Ya, biar anu kita mencari sensasi loh Oh, biar orang sensasi. itu tahu kita itu wah kita itu gendong wah Gendong. gondes Gendong desa ya? gondrong desa iso gendong desa iso Itu gendong desa tuh gondes ya? Kalau tingkat kota tuh apa ya singkatannya ya? Kalau dengan kota apa ya Preman pensiun mungkin ya? preman pensiun erawi preman apa ya. Ya wis pokoknya gue ya. Oh, gondes itu. Gondes anu lah. Tapi aku wis ora gondes sih. Ya. Lah kok Anda tobat, ceritakan kok bisa tobat itu hidayahnya dari mana ya? Ya kita banyak-banyak melihat sisi jadi tabuk kameranya Mas. Ya pokoknya niat gue lah, niat pengen menikah di gondes. Oh. Nah, pengen jadi gondes ya. Besok baleni mana? Balai ini apa? Nah, ya oleh kumat dari gondes ya. Oh. Belayar-belayar neng dalan. Belayar-belayar itu ya? Waduh. Neng. Nongkrong perapatan kono kowe. Gini Mas, saya ini masih penasaran sama jenengan. Sama Mas Paidi ini. Saya itu bingung. Gondes kok semakin lama berkembang biak ya? Itu yang membuat siapa awal mulanya gondes? Di daerah selatan Bantul ini awal mula ya itu namanya siapa ya kayak Joko Tingkir apa siapa. Oh, Joko Tingkir itu gondes paling awal ya, turun temurun ya, habis Joko Tingkir Jakarta Arup bakwi Malin Kundang. Terus siapa nah ya. Ya, itu para gondes ya yang terdahulu ya. Pahlawan-pahlawan gondes yo, yang gondes familiar itu ya. Yo,
Topi ini tekuan. Topi tekuk. Berarti topi-topi tekuk itu gondes ya. Saya mau tanya. Pom nih. Didelok wis kurang MB lho. Memori ku entek. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Paidi atas ya, pertemuannya. Terima kasih Mas. Sapa jenengmu? Mas Ek-Ek. Ek-Ek. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa di waktu lama. Thank you. Thank you.